Pemirsa, tahukah Anda dengan kuliner bernama ayam kodok? Kuliner unik tersebut bisa ditemui di kota Semarang. Dinamakan ayam kodok karena masakan berbahan ayam berbentuk besar mirip kodok. Tidak hanya ukurannya yang besar untuk porsi keluarga, tetapi juga dijamin kelezatannya bakal membuat ketagihan. Inilah kuliner ayam kodok. Melihat bentuknya, kuliner berbahan ayam utuh ini mirip kodok. Warna kuning kecoklatan yang dibalur mentega membuat tampilan ayam kodok semakin menggugah selera. Hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga. Selain ukurannya besar, juga tanpa tulang sehingga mudah mengkonsumsinya. Tidak hanya itu, tambahan telur rebus sebagai isian bersama daging giling membuat paduan rasa menggoyang lidah. Jarang ya ayam isinya itu dikeluarin semua, terus diolah, dibumbuin, dimasukin lagi. Nah itu jadi beda gitu loh rasanya. Bumbunya jadi menyeluruh semua, jadi kerasa enaknya. Kenapa disebut ayam kodok? Karena montok, lucu gitu ya, bentuknya kayak gemuk-gemuk gitu, melenuk-melenuk kalau orang sini bilang. Jadi mereka tuh, oh ya saya belum pernah ngicipin, saya pengen coba. Akhirnya saya buatlah resep dari ibu saya itu. Mereka alhamdulillah senang. Ayam kodok dapat dijadikan santapan alternatif bagi penyuka kuliner olahan daging ayam. Dengan harga Rp100.000, sudah lengkap dengan pilihan sambal, yakni saus barbecue, sambal mata, dan sambal terasi.